kamu jangan kasih tahu juga ke Rosa. Mas emang sengaja nggak mau cerita. Mas nggak mau sampai Rosa tahu. Mas juga udah kasih tahu sama staff-staff yang ada di kafe, bilang jangan sampai Rosa tahu. Aku nggak mau utang budi kamu pegangin aku payung segala. Enggak, cuman pegang payung nggak akan utang budi kok. Nggak mau. Aku maunya bawa sendiri payungnya. Aku yang pegang. Oh, oke. Oke. Iya. Oke, kamu hati-hati. Ingat ya, ini kalau bukan gara-gara aku ada urusan penting di kafe, aku nggak mau ya dianterin sama kamu. Jadi kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Ya, Mas jadi semobil sama Rosa. Oh, ambil kesempatan dalam kesempitan. Enggak, Mas. Mas beneran ikhlas ngelakuin ini. Beneran. Oke. Okay? Okay, lanjut. Rosa kelihatan banget gelisah. Pas banget macet, Em. Jadi Mas ambil inisiatif. Mobil Mas tinggal sama Rosa. Mas yang naik ojek online sambil hujan-hujanan ke kafenya Rosa buat selesaiin masalah itu. Stop ya Mas, stop bikin anarkis di sini. Jadi ini Mas, muka bonyok-bonyok pundak sakit itu gara-gara dipukulin sama orang yang mau nyerang Mariposa. Terus Rosa tahu soal semua ini? Enggak. Kamu jangan kasih tahu juga ke Rosa. Mas emang sengaja nggak mau cerita. Mas nggak mau sampai Rosa tahu. Mas juga udah kasih tahu sama staff-staff yang ada di kafe, bilang jangan sampai Rosa tahu. Karena Mas nggak mau nanti Rosa ngerasa utang budi gitu sama Mas. Ya tapi jangan gitu dong Mas. Rosa itu harus tahu. Kalau Rosa tahu, siapa tahu jadi peluang buat dia bisa maafin Mas. Nggak gitu. Kalau dia mau maafin, kalau nanti dikira Mas Faris mau caper sama dia, Mas nggak mau lah Em. Udah nggak apa-apa. Mas ngelakuin ini ikhlas. Mas nggak ngarepin apapun. Mas cuman ya hitung-hitung nembus rasa bersalah Mas dan dosa Mas ke Rosa aja di zaman dulu. Ya, iya. Mas Faris benar juga sih. Aku paham kok. Tapi apapun itu, pokoknya Mas Faris harus tetap semangat buat dapetin maafnya Rosa, oke? Okay? Kau jangan nyerah. Maaf. Kamu sengaja kan, Em? Enggak. Kau sama Masku nggak mungkin gitu. Enggak, udah jangan kamu pegang, jangan kamu pegang. Awas kamu ya, ntar Mas balas kamu ya. Mas istirahat ya. Iya, Mas balas kamu, awas, lihat aja nanti. Ibu masak sambal terasi ya? Wanginya enak banget. Ya, Ibu masak sambal terasi kesukaannya kalian dan terasinya untuk saat ini lagi Ibu banyakin supaya lebih enak. Oh, jadi lapar loh aku. Ayo makan. Ibu sengaja ya bikin sambal terasinya dibanyakin. Ibu mau ngetes Vera. Gara-gara dia komen kemarin soal cumi hitam yang Ibu masak itu. Mas, Ibu hanya ingin mastiin aja. Karena kan sambal terasi ini adalah kesukaannya Vera juga. Jadi agak aneh aja kalau sampai nanti dia komplain. Oh iya. Oke Mbak. Iya, nanti saya cari jadwal yang pas ya untuk tambahan meeting hari ini. Iya, makasih ya Mbak. Mau apa sih? Jadi Ibu tuh masih curiga kalau Vera itu hamil. Ibu hanya ingin memastikan aja kecurigaannya Ibu, apakah benar Vera hamil atau tidak. Karena Ibu gak mau anak-anak Ibu tuh mau menyembunyikan sesuatu di belakang Ibu. Berarti Ibu benar-benar gak tahu dong kalau aku hamil. Kalau gitu aku harus yakinin mereka kalau kecurigaan Ibu itu gak benar.
Semoga ibu sama Kak Rosa percaya kalau aku benar-benar cuma masuk angin. Paling enggak sampai Mas Irwan bisa aku hubungin dan minta tanggung jawab dia soal anak yang ada dalam kandungan aku. Iya, Bu. Teh, sarapan yuk. Kamu kenapa? Bau lagi? Sampai nutup hidung gitu? Enggak kok, Bu. Ini aku lagi nahan bersin. Bu, ibu lagi masak sambal terasi ya? Enak banget wanginya. Masin! Untung aja baunya gak setajam tadi. Kalau enggak, aku bakal susah bohong depan ibu. Yuk, sarapan yuk. Ya, iya Bu. Si cewek yang lagi deket sama Mas Alvino. Rasanya kayak aku jambak. Berani banget dia ngedeketin suami orang. Tapi aku juga susah buat nyari bukti. Nyerang Mas Alvino justru bakal bikin aku balik dimarahin sama dia. Hello. Hai. Lagi mau masak apa sih? Hey. Papa mau nanya dong, Mama tuh lagi ngambek gara-gara masalah apa lagi sih? Papa nanya dicuekin tau nggak? Tadi pasti Mama udah curhat sama kamu kan? Ayo dong cerita sama Papa, kenapa? Hah? Mama bilang Papa nggak peka. Terus Mama bilang Papa nggak cinta. Kata siapa Papa nggak cinta sama Mama? Papa tuh cinta tau nggak sama Mama kamu? Cinta banget malah. Mamanya aja tuh yang suka curigaan sama Papa. Papa? Ya, abis Mama takut Papa ketemu sama cewek cantik. Hah? Enak aja. Kamu tau gak sih, Mama kita itu paling cantik sedunia. Ya. Pasti kamu gak usah gombal. Apa-apaan sih kamu? Bilang-bilang gombal, enak aja. Ini beneran tau gak? Udah, lagian kamu gak usah ikut campur. Aku lagi bicara sama anak aku. Sayang, ya udah, kamu bilangin sama Mama ya. Ngambek terus, oke? Okay? Papa capek tahu berantem terus sama Mama. Ya, okay. Udah, kamu ngomong langsung sama aku aja. Kasian nih dede bayinya pusing dengeran curhatan kamu. Jadi Mama udah ngambek lagi nih? Pasti, pikir. Ya ampun, udah dong. Baik kan. Emang gak capek apa berantem terus? Gitu dong, senyum. Enggak. Pincang? Biar aku aja yang buka pintu, oke? Okay?